lagi nila. Oh, ya, kita tanya ya. Oh. Kita hitung lagi berapa kok? Pelan-pelan. Oh, 3. Dikit bener banget ya. Yang lain lah kita bagi. Ada lah yang dapat terus kita pilih 2 orang. Jadi ini sisa kita 11 orang nggak salah. 8, 9. Tadi catat nih buat Teo lah. Nih nama-nama orang. Ada Roa ini yang di Simpang tuh rumah tuh. Mang Saat, Mang Siit, Mang Suud. Nah, ada 11 orang lah catatan di sini. Mang Saat tuh lah tuwe Bu RT. Lah tuwe. Yang Roa ini pun tadi laki ya meninggal, anak atau siko, gak gawe apela. Kesian, jadi kita bagi yang sampai tidak dapet. Dekat Simpang tuh. Kasih ku Pak RT. Kesebut. Oh, dak. Apa? Oh, dak. Kesebut. RT ya, sekolah beli baju baru loh maksudnya. Oh, lah, Pak RT kita beli baju baru untuk anak-anak. Sudah BT. Nih jangan lupa ya. Sesuai nama-nama yang di sini kita antar, jangan sampai salah rumah. Nunggu orang pulang dari nganter nih pulih. Kalau kita bagi-bagi lagi bawa ada kawan kita bawa sekali anu. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Apa ini Bu RT? Ini sembako. Ini sembako. Kita nak bagi-bagi ke tetangga, ke para duafa. Ada jatahku kan Kak? Apa Bu RT? Ampun, Bu RT ada jatahku di sini. Lah, ada nama-nama yang dapat, yang wajib. Tidak ada nama-ku Bu RT. Des, kakak di. Ya Allah, kacita mentu baju bagus tiap hari kakak. Kune mak kune lah ninggal, pak kulah ninggal, yatim piatu. Kune masa aku tidak dapat. Tapi kakak ayo deh. Cuma baju kasih ke hotel. Lagi dah, penjodoh dah. Dek, kanak dapat Des. Kak ganti baju kan, ganti baju buruk. Roa ini tuh gak dapat, masa aku udah dapat. Roa ini nih kan laki lah meninggal. Gawe dah apelah anak sih. Dengar kata Bu RT tuh Des. Kesian dia tidak dapat. Mengkagi bagus baju, gincu merah. Kalau adik keren macam tuh, masa kanak dapat nih, masa kanak dapat nih ganti baju lagi. Tapi Roa ini tuh ada nyupe belaki, yang ku nih ada nyupe belaki. Jodoh tapi ini lemah dela. Nyupe. Lagi. Bukan nak pakai cubit-cubit. Kan cubit-cubit ada lah. Dah. Jatah ada nama-nama orang di sini. Kami nak ada jatah dah. Dah dela kami. Kami jamin sesuai nama yang di sini dapat gadis. Aku nak ada lah gadis. Gadis. Tak ganti baju kamu jejat baju kamu karena bentar jatah ni. Tak deh, aku baju jejat Mia. Baju yang cuma bagus. Tak deh, aku pakai baju gadis. Senang banyak anu baju orang kayu. Ayah memang meminta ke Bu RT, minta ke Pak RT pasti diberi. Macam Pak RT. Ke Pak RT diberi. Tak Pak RT tu hati ya baik. Bukan kayak Bu RT, nih pilih kasih. Sesuai dengan tuntutan mereka. Bu RT gila dari desa, dari Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Ada Pak RT tak? Pak RT lagi keluar. Oh salah. Ada urusan keluar tadi. Oh. Silakan duduk Pak Ustadz. Ustadz. Waduh, ini ada apa nih ramai-ramai nih? Nih kita bagi sembako di bulan puasa nih. Gadis nak Pak. Tapi gue udah datang Pak RT. Temani kisah. Tanya Pak RT dengar dulu. Yang wajib dapat sembako. Tanya Pak Ustadz nih. Siapa bayi orangnya? Gadis dengar tepat sasaran. Masa aku tidak termasuk Pak Ustaz? Aku belaki dah. Terus? Yatim piatu. Terus? Masa tidak dapat? Tapi jika yo, kuto ade. Tangan tu, cuba lihat tangan. Kutoran. Punya segede yo. Tangan tu apa tu? Kutonek tangan. Kita Pak ngintai masurah. Oh beda jadi ngaku-ngaku miskin. Terus suruh je pakai baju yang buruk-buruk. Jengga, gengsi. Tuh nak tapi nak minta sembako. Cemane tu. Nih baru nak dibagi apa sisa ya? Sisa nih Pak Ustaz. Lagi nak dibagi ke yang lain lagi. Kira-kira 11 orang lagi yang baru nak dibagi. Apa? Yang belum dibagi. Alhamdulillah bulan puasa ini saling berbagi dengan sesama. Bener pahala sangat besar Bu RT. Jadi bagi ini jangan sampai salah sasaran, tepat sasaran. Jadi disurvei dulu. Pak Ustaz ku ikhlas lah dapat. Jadi banyak duit. Macam mana minta belanja? Cuma kata tadi tuh nyumbang kayak kami gitu sini nyumbang. Jadi skip aja nyumbang bagi-bagi. Bu RT, tapi kalau nak berbagi dengan orang-orang lain selain yang kaum-kaum yang berhak menerima juga tidak apa-apa, karena di bulan puasa bersedekah itu kepada siapa saja pahalanya sama besar, tapi lebih diutamakan ya seperti tadi yang ada di data, artinya orang-orang yang memang berhak menerima sedekah. Tapi emang lebih Pak Ustadz, misalnya ada lebih ke gadis tidak masalah, maka lebih bagus, maka bersedekah itu boleh kepada siapa saja lebih. Tapi ini lepas hitungan tadi sumpah mak orang sampai tau orang jangan diuluk kalau aja nangis lah. Bu RT ya, aku pamit dulu. Pak Ustaz, makasih Pak RT. Sebenarnya, karena ada deh lanjutlah gawean ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tuh mangkok Pak Ustaz. Pulatis. Misalkan nak nih kan lepas-pas kurang, biar kalau aku nyari sembako di tukori lah. Gadis belajarnya sih kurang. Aku nih kadang-kadang. Gadis kasih dijamin apa? Beri kami pulih. Dijamin apa gadis? Dijamin. Kasih tetangga. Ngomong-ngomong Pak Rete, tidak dia kelihatan? Ada sebelah. Ada urusan keluar, ngurus KTP orang maklumlah. Tapi aku tidak puas loh mah. Aku tetap lah aku nak nanya Pak Rete, ada tidak jatahku? Biarlah Pak RT, Pak RT pasti jelas. Kita sampai ke. Pulang dulu ah. Nak mana deh? Cepat mana deh? Dek tu ngapain lah aku dek dapat. Dapat apa dek? Dapat gadis. Wei sampai tu. Mana? Wei gadis. Wei gadis. Ya Allah Allah gadis. Mana ni? Berduit, kata orang kuda bermu.